Mantan suami dari penyanyi Nindya Yunda, Askara Parasadi Harsono, dilaporkan ke polisi. Askara dilaporkan karena dugaan mengganggu rumah tangga menantu Jenderal TNI. Isi percakapan WA dan foto-foto menjadi bukti perselingkuhan Askara dengan menantu Jenderal TNI itu. Tim Advokasi Komunitas Keluarga Harmonis Adi Partogi Simbolon menyebutkan bahwa Askara diduga telah melakukan perselingkuhan dengan istri dari seorang anak jenderal. Hubungan Askara Parasadi dengan anak menantu jenderal itu diketahui sudah cukup lama. Perselingkuhan Askara Harsono dengan istri kliennya itu dilakukan sejak dirinya mendapatkan penangguhan penahanan terkait kasus penyalahgunaan narkoba dan kepemilikan senjata api. Dalam pelaporan tersebut, pihaknya juga melampirkan sejumlah alat bukti berupa foto hingga percakapan WhatsApp antara istri kliennya dengan Askara. Namun Adi enggan menjelaskan lebih rinci mengenai identitas Jenderal TNI yang dia maksud. Adi hanya menyebutkan bahwa keluarga kliennya masih dalam lingkaran pemerintahan Joko Widodo. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Askara maupun kuasa hukumnya soal dugaan perselingkuhan yang dilaporkan ke polisi itu. Askara diketahui sebelumnya pernah terjerat kasus narkoba pada 7 Januari 2021 lalu. Saat penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 2,5 butir Happy Five alias H5, alat isap sabu dan sepucuk senjata api jenis Beretta kaliber 6.35. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.